Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi dan Gusti Ayu. Sekarang kita di mana? Ulun Danu. Pura Ulun Danu. Kita mau masuk Ulun Danu dulu. Kita lihat bagaimana Ulun Danu di era pandemi seperti ini. Let's go. Toilet setelah masuk ya, udah. Toilet dulu tuh. Toilet dulu terus masuk. Pura Ulun Danu. Setelah beberapa purnama saya tak pernah Pura Ulun Danu. Ini sepura Ulun Danu juga. Nah, toilet ya. Masih tahan atau enggak? Yeah, sit. Sit sana, tunggu dulu. Masuk sini. Toilet. Sini ya. Gak apa-apa keluar, keluar masuk. Paling ada tandanya. Kita masuk dulu. Semalam. Keadaan sekarang itu sepi sekali, teman-teman. Sepi banget. Ya, kita punya sendiri. Ya, kita punya Ulun Danu sendiri. Masa corona begini nih, ada plus minusnya. Menurut saya sih plusnya itu karena kita kemana-mana itu mudah aksesnya. Udah usah macet-macet ria. Yang minusnya rapi dulu. Ekonomi bakal merosot jika turis-turis semua pada pulang. Oke, ini ada gambar legenda Danu Baratan. Kita lihat kan ya. Thank you.
kanan. Gimana? Teman-teman, kita sudah keliling-keliling di Bulu Dan. Yang tadi ada di restorannya kan masuk di situ. Kurang puas yo, tinggal di sini, beli rumah sini. Terus terus enggak kerja-kerja. Enggak cari-cari duit lagi. Akhirnya kita selesai dari Ulun Danu. Habis ini kita cari penginapan lagi, enggak tahu di mana. Sekarang kita belum booking sama sekali. Iya. Oke. Dukung dulu teman-teman ya. Please like, comment and subscribe-nya ya. Subscribe ke, jika kalian gratis ya. Oh, subscribe gratis. Komen kalau kalian suka mungkin destinasi mana lagi yang kami berdua bisa datangi. Oke, see you to the next video. Bye.